Nanti kelihatan enggak? Cok, tulisannya cok. Yang mana sih? Yang ini dibiruin. Yang dibiruin goblok. Oh, sorry, mohon maaf. Sorry, di mata saya agak burem-burem soalnya. Ini jelas jadi warna biru. Merah. Udah. Mana hilang tuh? Udah telat, cok. Berarti ente biru enggak lihat ente? Lihat. Ini apa warna apa? Biru dong. Oh, makanya biru. Ini tadi biru kenapa enggak lihat? Kenapa lu juga enggak bacain? Ini warna tutup botolnya apa? Hijau dan biru. Nah. Ya udah jelas hijau lah. Orang tolol. Buta agama, buta warna. Jadi selama ini ente lihat apa dunia ini? Ente warna enggak bisa bedain, baik dan buruk tidak bisa bedain. Bapaknya, bro. Negara Arab. Ya. Bendera. Hijau. Wow. Oh. Karena seperti pasir. Hah? Logika. Kok pasir hijau? Goblok. Iya juga. Loh, pasir hijau dong. Kok malah enggak dapat logika. Goblok. Kok logikanya pasir? Ente pasir apa hijau? Kan di Arab kan ada pasir gunung pasir. Padang pasir hijau di mata ente. Iya. Enggak padang pasir, Coki. Kita search nih, aku search nih. Bukannya hijau padang pasir? Enggak ya, dong, warna pasir kayak padang pasir nih. Apa? Oh iya ya. Ijo, ijo tua. Matamu. Goblok. Ini loh padang pasir udah saya search nih. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Itu begitu dia begadang minum good day, muncullah inspirasi membuat Facebook. Oh. Makanya warna-warnanya agak mirip good day yang ini kan. Langsung saja kita lihat. Ini ya, sudah enggak gimana? Bentar nih. Coki bilang Facebook warnanya mirip kayak good day. Gini. Mirip, Pak. Mirip. Ini apa? Itu krem. Ya, ini. Ya. Kita lihat dari lobi ini. Enggak, ini seri Survivor. Kok itu bilang Facebook mirip? Coklat ini. Nah, kok ini? Ya terus Facebook dari mana mirip? Loh, hijau, bro. Facebook warnanya hijau. Facebook. Gak lihat lu komputer lu. Facebook. Layarnya Facebook hijau. Twitter. Ah sama ya, tuh Facebook Twitter. Atau Twitter. Twitter biru. Iya biru. Iya dong. Biru langit sih. Biru kan. Sih, bener. Facebook. Iya Facebook. Nah iya Facebook tuh warnanya ganti-ganti. Facebook tuh warnanya ganti-ganti. Oh iya ada birunya. Ada birunya tapi ada hijau-hijaunya dikit. Coba, gak ada sama sekali. Ini apa bang nih? Oh iya kok berubah. Dulu gak gini, sumpah gue gak bohong. Nih duit nih. Biru pun. Ini kan duit kan, tidak mungkin. Tidak mungkin Anda tidak tahu, oke? Okay? Duit okay, loh. Iya. Set, set. Oke. Okay. Yang ini nih. Itu biru. Ya, yang ini. Ungu. Ini nih, masa ini ungu teman-teman? Ungu. Coba bro. Komen. Angkanya nih. Ungu muda. Ungu sangat muda sampai mirip-mirip putih. Ya. Ya udah jauh, makin dijauhin loh. 50.000 nih angka. Biru. Biru. Jelas. Nah. Ini ungu di mata ente. Iya, ungu-ungu putih. Oh, ini? Biru. Biru. Bukan nih. Lo aja sendiri gak ngerti warna apa goblok. Nah ini bunganya nih. Pahami dulu lo sendiri juga. Bunganya. Itu kuning jelas. Wah tahu lo kenapa tahu. Facebook jadi hijau. Kenapa Facebook bisa jadi hijau? Berubah-berubah lagi katanya bang. Enggak, gue lihat di home-nya ada yang warna hijau pak. Punya gue ya? Coki dikira pura-pura buta warnanya. Gua oh dikira pura-pura bang. Ya gak apa-apa. Masa harus bersumpah saya buta warna? Iya kenapa sih? Kenapa sih harus bersumpah? Kenapa harus masalah-masalah gini harus bobo sumpah? Iya. Facebook warna hijau itu Facebook syariah kata Jok. Dia kayak bang. Bendera Indonesia warna apa ya? Gak ya udah gak masuk akal kalau gak tahu merah putih lah. Iya. Bendera Belanda. Merah artinya berani, putih artinya suci. Iya. Yeah. Tahu dong saya. Oh. Ingat kan ada tragedi yang di hotel di Surabaya. Oh iya itu kan karena benderanya dirobek yang warna birunya. Untung yang naik itu bukan ente Coki. Coba bayangin Coki jadi pahlawan Indonesia yang robek itu kan. Merobek bendera. Bendera warna biru. Udah capek-capek lawan Belanda naik-naik salah robek. Iya, malah jadi Itali, Bang. Jadi Itali. Bro, salah robek, Bro. Aduh, masa saya naik lagi susah banget. Boleh banyak orang. Coki, hidayah warna apa? Susah dong. Mana gua tahu emang ada warnanya sejak headset bro. Ini headset. Wow. Ini warnanya juga ngejreng. Razer ini kan warnanya kan identik dengan kuning ya. Helm. Tadi. Helmnya warna apa Coki? Putih. Bawahnya? Bawahnya. Nah yang mana? Bawah yang mana? Itu kan dia pakai helm. Iya, dua pink. Bawahnya pink. Ini orang ini helmnya pink.
kan atasnya putih. Ya, bawahnya pink. Waduh. Apa ungu ya? Waduh. Atas putih, bawah pink. Atas putih bener nih, Bang. Enggak masuk. Bawahnya. Jangan dikasih tahu, Bro. Biar dia agak update warna, Bro. Ini kayak putih cenderung abu-abu sih. Hah? Hah? Iya, benar kan? Ini bukan yang grey ya? Grey, abu-abu. Ya grey abu-abu sama aja. Udah tahu belum ini? Belum tahu nih. Ini apa, Bang? Oh, kok berubah lagi? Hijau ini mah. Lah kan hijau sih. Helm orang ini hijau. Iya, ada putih-putihnya. Ya. Nah, nanti kalau nikah, kira-kira ya mau pakai baju, nah warna apa yang ingin bagus? Tenang, sabar dulu. Sabar. Ini apa? Merah. Lumayan, masih merah. Bener dong. Ini hijau. Hijau dong. Ini merah. Ini hijau. Hijau di mata gue suka. Kok cepet banget? Orang ini kan di mata gue yang suka-suka gue. Namanya ini nih transisi warna, player banget. Dari merah mas? Ya, ini hijau di mata ente ya. Ya. Ini kuning dong. Duh, kuningnya bener, ini salah banget. Loh, ya mana gue tahu orang di mata gue. Ini biru muda. Maser nih. Pink. Udah kenapa jadi tes warna ke gua anjing? Makanya Tim. Ini kan gua lagi next dah yang kedua. Enggak apa aja sih ya Tim? Hah? Apa aja sih? Nah, kita juga sekedar beli, enggak tahu nih. Mana gua tahu, Pak. Sekedar beli. Udah enggak tahu isinya, nuduh-nuduh si Bit emang bangsa Anda. Dan ini buat edukasi Bapak Coki. Kenapa? Karena dia selain pro LGBT juga buta warna. Buat latihan. Lo bisa lihat lewat apa? Coba lihat. Buat latihan, Pak. Ini merah jambu. Merah jambu. Ini hijau. Ya emang hijau di mata gua. Pak, pernah lihat PPSU enggak? Hah? Jersinya warna apa? Ini kuning. Ah, Golkar. Kuning. Ya, kuning. Semua partai ada di sini, Pak. Oh iya. Ini P3. Ya, ini ijo muda. Ijo muda. Ya. Ijo muda. Benar, Pak. Oke. Ini merah jambu. Partai bulan. Hah? Kupang. Di mata gua merah jambu, masa salah? Oh, merah jambu yang bawah tadi, coba. Yang itu bawah. Sama emang yang bawah, yang atas sama ini sama. Nggak salah kan buat edukasi. Di mata ente ini sama. Ininya sama, coba lu minggirin. Nah, ini sama. Ini sama di mata ente. Sama, ini. Pantes ente nggak bisa bedain mana yang halal dan haram. Warna aja Coki, dia bisa melihat warna. Apalagi agama. Ini ada viral, makam dicat warna-warni di Madiun. Serius ini? Oh, bangsat. Berawal dari lomba kebersihan hingga jadi tempat foto warga. Warga Madiun, mohon maaf, kenapa lomba kebersihan objeknya kuburan, bro? Kuburan dijadiin lomba, loh. Ya Allah. Tapi kan bagus buat dong. Buat keindahan. Buat ya? Indah kuburan. Menghilangkan kesan angker dari kuburan. Bagus dong. Mohon maaf Coki, pocong itu nggak pandang kuburannya warna-warni. Kalau memang di situ tempat angker. Mau dibikin sewarna-warni apa? Apa sekarang? Jeruk purut, katanya dulu tempat angker. Ya. Mau inti di graffiti juga. Kalau memang itu horor ya horor. Tapi nggak apa-apa, kita akan menghargai karya orang Madiun. Kreativitas. Karya orang Madiun. Bagus, coba kita lihat salah satunya. Kan ini berwarna-warni ya? Iya. Berwarna-warni di mata saya. Kalau di mata sahabat ini. Coba cek. Coba. Kita akan, kalau tadi orang Madiun menjadikan makam sebagai lomba ya. Bukan lomba makam, sebagai objek untuk memenangkan lomba bagus, kebersihan. Bagus, positif. Kita akan menjadikan makam-makam ini tebak warna bagi Coki. Belum ada kan tebak warna makam? Coba. Sama ini kan warnanya sama semua kan? Yang ini Coki. Ini yang gampang loh, udah jelas nih, udah disinari matahari nih. Kuning. Wah. Bener.
yang meninggal tahun 2004. Biru muda. Yeay. Ada. Berarti kalau gue bisa baca kalau ada kematian-kematian ya. Coba lihat yang lain. Jangan GR dulu itu. Yang tengah. Loh, bukannya sama? Sat. Udah pamer-pamer ini biru muda, yang ini sama. Enggak, serius loh. Beda, Cuk. Ini. Ini kan biru muda. Ya, ini. Biru tua. Baru sombong 5 detik loh. Enggak, serius, ini bukannya biru tua. Ini loh. Ini. Abu-abu. Nah. Yeah. Ini tapi biru. Sumpah itu mirip pakai biru. Ini biru, biru muda. Tapi abu-abu kan biru tua kan? Ini biru. Hah? Hah? Abu-abu kok biru tua? Goblok. Abu-abu ya dongker gitu-gitu. Ini biru muda. Ini abu-abu. Coba sekali lagi. Nah, ini. Merah jambu. Ini merah jambu apa bukan ya? Anjing, aja gak tahu. Oh iya, merah jambu, benar. Merah jambu dong. Ya, kita berarti benar Coki. Ini. Nih. Biru. Biru, biru, biru warteg. Biru warteg. Ente berarti kalau kuburan misalnya ente keluarga banyak. Untung keluarga ente gak ada yang meninggal di Madiun, bro. Kenapa memang? Bisa salah keluarga ente. Ini makam ayah, ayah. Eh, buta warna. Nah, yang ini? Yang ini? Waduh. Nih. Ijo. Yes! Gila, bener Coki nih. Terakhir, terakhir. Terakhir. Nih. Anjir. Ini biru warteg yang tadi kan? Ini sama kan sama yang tadi kan? Iya, biru muda. Biru muda, benar. Gila, Coki udah banyak update warna, bro. Gila, memang dia bisa kalau makam objeknya. Tapi kita lagi seneng nih, Coki. Kenapa? Karena kita pakai baju baru dari MLI, bro. Oke. Yoi, sekarang... Baju baru. Iya. Gak ada lanjutannya. Biasa kan, baju baru, alhamdulillah. Lagu nadanya kan beda. Ya, apa itu? Baju baru dibuat di Cina oleh anak-anak kecil dengan uang sangat minim kan gitu kan, buru-buru di Cina itu kan gitu, dia memaksa anak memperkerjakan eksploitasi anak kecil. Enggak, sepatu Adidas emang begitu ya? Emang begitu pak. Makanya waktu itu si Michael Jordan di roasting. Sepatu lo ini yang buat anak-anak kecil di Cina yang anak-anak kumuh yang di terus buat-buat sepatu buruh anak, lo cari itu yang bikin-bikin pak. Buruh anak banyak, Pak, buruh anak. Enggak, nanti kita bahas di tempat lain aja. Iya. Tapi yang jelas kita pakai baju baru dari Majelis Lucu Indonesia. Ini dia. Tinggal langsung aja di Instagramnya Majelis Lucu _ merch. Oke? Di website juga majelisluciuindonesia.com. Oke? Tapi apa gunanya MLI? Merah. Ya, apa gunanya MLI cetak baju warna-warni kalau Anda tetap buta? Merah. Iya ini merah, kalau ente ini nggak tahu goblok. Kuning. Benar. Oke udah. Oke, ini berita selanjutnya. Ntar lu cok. Apa fuck? Ini apa? Coba sama nggak nih? Kuning juga. Oke. Loh ini apa? Merah. Iya, ini yang kuning nggak? Iya. Ya. Ini biru. Ya, sekarang tulisan MLI. Ini yang susah. Dari tadi gue ini yang susah nih. Coba apa? Ntar dulu. Ini dulu. Ya. Ini ente kalau udah ente yang milih berarti ente lebih yakin yang ini. Iya, gua lebih yakin yang ini. Apa? Ini kayak tadinya gua mau bilang abu-abu. Ya. Tadinya. Tapi sepertinya bukan. Apa? Krem nih ya. Benar enggak sih krem? Krem apa? Krem yang apa? Krem terang. Enggak, krem itu warna apa dulu? Krem ya krem. Coklat berarti. Iya nggak tahu deh, gak krem apa? Lu nggak tahu juga krem ya? Setahu gue sih ini krem, bener nggak sih? Lain. Ini kayak soalnya krem tuh warna. Tapi ini mirip kayak krim kalau di ini ya krim. Coba ini krim gini. Nah ini warnanya ini. Ivory ternyata ini warnanya ivory sama kan? Sama warna ivory. Coba bisa di zoom ya nanti ya. Saya warna ivory. Warna ivory di mata ente ya? Iya. Ini warna apa emang? Ivory. Ini tengah ini. Iya. Sama kayak ivory ini. Sabar.
Oh enggak, yang krim. Yang krim? Yang krim. Sama aja bang. Sak! Ini tiga warna nih sama, mirip dikit-dikit. Enggak beda, sini gue tahu. Anjing lu sotoy, serius deh gue kasih tau. Coba, tadi? di zoom. Ivory ini mirip ini. Tapi ternyata enggak, deng. Iya. Yang tapi, mana yang mirip? Ini krem. Mirip ini? Sedikit sih. Iya sedikit. Emang ini warna apa kalau di mata lu? Ya, rahasia. Biar dia tidak update. Jadi kalau kita kasih tahu dia update otaknya. Yaudah. Ente, karena ente gak yakin. Iya. Yeah. Ini ente yang yakin aja salah bangsat. Apalagi. Yeah. Duh, MLI ya tulisan apa? Ini oranye ya? Bener dong gue? Ternyata gue yang bener yang oranye ya? Ya gak yakin. Enggak, tapi serius ini apa sih? Lu gak tahu ya? Enggak kasih tahu. Silakan. Sepertinya. Anda kocok sendiri. Ini. Dengan jari Anda. Ini bukan orang tes urin kan? Seperti orang tes urin. Bukan, ini cocok dengan jari Anda dulu. Ini sepertinya teh juga nih mungkin nih. Lo lihat dong warnanya sama. Ya mirip-mirip. Mungkin Anda sama. teh hijau. Sama goblok. Beda ini, Cok. Itu warna apa di mata ente? Merah. Ini merah juga. Bang, mau nanya buat apa anjing ngecat rambut kalau buta warna? Pertanyaan yang sangat lucu dan sangat menarik. Terima kasih untuk Atsil Brown. Jadi, memang saya buta warna. Betul, itu betul. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan tes buta warna bersama Patrick Effendi. Dan fix, saya memang buta warna. Nama penyakit buta warna saya lupa. Tapi saya itu ternyata tidak bisa melihat warna kuning dan warna hijau. Makanya saya itu cat-cat rambut yang menjauhi unsur kuning dan unsur hijau.